satu tinggal satu minggu lagi Pak, tapi pemain asing Persija belum lengkap. Abang yakin nggak Bang dengan persiapan? Apalagi kan targetnya kan tadi Abang bilang mau juara gitu Bang. Tapi persiapan belum terlalu dengan belum datangnya 3 pemain asing lagi itu. Ya kita sabar dulu ya, karena kan masih ada waktu. Masih ada waktu, jadi kita sabar dulu. Kita juga belum bisa menggebu-gebu seperti yang Abang, kayaknya Abang nafsu kali ya. Ya kita juga pengen seperti itu, tapi kita positif tadi gue bilang. Dengan kita punya lokal yang bagus seperti ini kan, kita tetap optimis. Kita harus optimis untuk mengarungi kompetisi yang akan datang ini. Pasti kita ya. Karena belajar dari musim lalu kan kompetisinya kan adaptasinya, proses adaptasinya agak sulit. Nah karena itu tadi makanya saya bilang yang didatangkan sama manajemen baik pelatih pasti yang sudah punya pertimbangan yang matang kan. Makanya mungkin mereka yang pertimbangkan nggak usah butuh adaptasi yang lama-lama lagi, mungkin seperti itu tanggapan saya. Itu sih yang bisa saya berikan komentar. Riko, Mas Riko, kamu kan sempat dipanggil lawan Burundi ya, pas ke timnas tapi Argentina nggak. Hari juga sempat dipromosikan ke timnas senior tapi belakangan belum kepacar lagi. Tapi dari kamu berdua ingin nggak sih membuktikan kalau terutama Bang Riko gitu untuk comeback ke timnas hari membuktikan teman-teman seangkatannya kayak Marcel udah bisa main senior gitu, ingin nggak? Dari saya pasti yang membela tim nasional Indonesia ya suatu apa kebanggaan bagi pemain sepak bola, karena semoga di apa liga musim yang baru ini saya bisa apa memberikan yang terbaik buat Persija, dan bagi saya timnas sudah bonus bagi saya ketika saya main bagus di liga. Ya kalau ditanya masalah balik ke timnas itu, semua pencapaian seorang atlet itu adalah di tim nasional. Apabila dia bisa ke tim nasional itu pencapaian yang sangat luar biasa dan itu tidak ada harganya, itu sangat fantastik tentunya. Dan tentu juga kalau di sepak bola Indonesia mungkin semua yang namanya Riko Simanjuntak itu semua udah tahu sih gimana apa dia kan, gimana kemudian jadi ya tergantung pelatih punya selera masing-masing, punya yang penting saya bekerja keras di liga, menunjukkan kualitas saya layak di sana. Bang Riko, untuk Ferrari kan di Jackmania kita tahu militan ya, sering away. Nah, ada larangan katanya nggak boleh away nih nanti supporter, jadi supporter kandang doang. Tanggapannya bagaimana untuk Ferrari dan Bang Riko? Ya, memang kita tahu ya baru-baru ini ada seperti itu ya, himbauan buat karena memang takut, karena memang kita tahu tahun-tahun nanti, tahun-tahun politik itu yang saya baca kan. Tapi yang namanya sepak bola harusnya semakin, ya nggak cuma di home aja harusnya kan. Jadi ya supporter itu kan punya yang namanya, kalau setiap kayak Jackmania itu main ke tandang ke sana, mereka ya membentuk saudara begitu, itu harusnya harus dipertahankan sih kalau menurut, karena di situ kalau kita main ke W itu ada Jackmania, rasanya kan kita tahu nih bagaimana perjuangan mereka datang ke sana, jadi itu kan membakar semangat kita. Dengan mereka datang hadir, walaupun kita tahu kan kita main di Papua itu, kita main di Kalimantan, mereka hadir di situ. Dengan mereka hadir itu tadinya sangat-sangat berharga, sangat-sangat, wah kita itu juga merasa terbakar banget. Ini itu saya sangat disayangkan di situ sih menurut gua. Kalau Ferrari kecewa atau regulasi tersebut gimana? Sebenarnya ya kecewa ya pasti, karena kan namanya main bola tanpa supporter tuh kayak apa gitu, karena sebagai main bola ada supporter juga bagi kita makin enjoy, bisa nambah euforia. Terbukti kayak kemarin kita main di Persebaya itu suasana di sana luar biasa, itu yang sangat dibutuhkan di Indonesia sih. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.